Yo, what's up guys, welcome back with me again bro. Assalamualaikum, ya calon penghuni surga, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. So guys, jadi di video kali ini saya bakalan bermain game baru lagi coy, yang namanya itu Adopt Me. Dan di sini sebenarnya saya udah main coy, tapi agak-agak kurang mengerti, jadi mohon dimaklumin saja ya. Dan di sini ada yang namanya apa ini, kok ngehalangin itu? Enjoy Mawar, ini siapa Mawar ini? Ini siapa coy? You been invited to anak TKM family, katanya pengen jadi keluarga saya coy. Ya udahlah, saya terima aja ya. Saya bakalan jadiin dia keluarga coy, oke. Yang pertama ini anak TKM ini subscriber saya apa ya? Dia pengen mandi katanya. Ya udah nih, saya bakalan bawain dia ke bak mandi. Coy, cuman bak mandinya di mana? Lah tapi bak mandinya kok gini ya? Bang ke home. Ini udah ada di rumah coy. Terus tapi kok bak mandinya gini ya? Ini apa ini, bak mandi atau apa ini? Ah tolong, ini gimana cara keluarnya? It's time for school, bang go, yo. Ini gamenya namanya apa dah? Dan di sini juga saya dikasih pet sama yang namanya anak TKM atau subscriber saya. Kalau nggak salah petnya di mana ya? Kalau oh ini ya, ambil petnya itu, nah ini. Terus kita pakai petnya gimana? Oh ini namanya rat alias tikus. Ini bisa diubah nggak sih? Terus trollernya saya udah punya ini. Makanan ada ini, ada ini, ada ini, oke. Okay. Tapi pakai stroller, terus kecil ini kendaraan pakai ini aja, sepeda biar cepet nge. Oh bisa digabungin sama strollernya ya, ya naik yuk. Iya nging yuk, ayo sini. Oke di sini saya dapat dari bank coy $20, lumayan ya. Sudah langsung aja gaskan lagi. Ini di sebelah pojok kiri bawah ada drop baby untuk membuang bayinya. Ya udah, saya kita buang aja. Eh tapi nggak usah dipencet ya. Oh bisa. Ah. Eh sini yuk naik. Eh tadi mana bayi saya, woi? Saya buang apa bayinya? Woi sini. Bayinya kebuang coy, jadi anak pungut ya. Di sini ada rumah sakit. Di sini ada baby shop. Terus ada apa lagi? Ntar dulu ya. Ini lucu banget coy. Ini apa ini? Ini tempat sekolah apa? Jangan ya, kita ke tempat ini dulu coy. Oh dia pengen ke sini coy, lihat dulu ya. Oke. Ini turunnya gimana woy, pertanyaannya? Nah gini, oh ya sip. Ini tempat apa ya? Oh ini tempat sekolah coy. Eh bukan, kita bukan tempat sekolah. Tempat apakah ini? Tempat sekolah bukan. Di sini saya udah siap. Mana murid-muridnya, nggak ada apa. Di sini saya masih kurang ngerti ya, game ini itu tujuannya apa? Saya masih kurang ngerti asli. Terus di sini hungry, your baby is hungry katanya. Your baby is hungry. Mana bayi saya, ha? Huh? Saya kasih makan terlebih dahulu ya. Orang bere parabola, euy. Give item from backpack, kita kasih makanan. Popcorn, iya. Ayo dimakan. Mana bayi saya, woi, menghilang. Oh ini ada digendong, woi. Ini kita disuruh ke tempat ini coy untuk beli makanan terlebih dahulu. Coba kita sambil, iya. Ini kenapa juga, Bambang? Jangan kayak gitu juga. Widih, ini apaan, woi? Ini apa? Ini apaan? Ini kendaraan apaan ini? Gede banget, woi. Ayo. Saya numpang, Bang. Gede banget dong. Saya pingin masuk pakai sepeda, bisa nggak ya? Ntar dulu, saya bakal coba naik masuknya pakai naik sepeda. Eh, nggak bisa ya? Beli pizza, bye. Ininya internet saya yang kurang cepat apa atau gimana ini?
Oke, kita makan. Feed. Lah kok saya yang makan ya? Naik sepeda sambil bawa stroller, coy. Di sini pet saya ikut let's go camping. Ke camping mana ya camping? Oh, camping. Kita harus ke camping. Ini ada misi-misinya ya di atas. Your baby wants to go camping. Katanya bayi saya pingin ke camping. Take the to the campsite. Sleepy. Kita ke tempat tidur dulu aja. Sepertinya kita akan tidur dulu karena udah malam. Tidurnya sampai megang stroller. Nah, kamu tidur di situ, woi. Sip, udah tidur, saya juga tidur. Tapi ini kok tidurnya bareng sama strollernya gitu. Oke, di sini saya bakalan ke tempat camping. Ayo. Tapi ini kok enggak naik sepeda ya? Ntar dulu saya lihat dulu, bukannya bisa naik sambil bisa naik sepeda. Nah, kan ini bisa tuh sambil bawa stroller juga bisa, coy. Nah, jelas. Mungkin tujuannya ikutin misi aja ya kalau di game ini. Oke, di sini udah ada di tempat camping. Dia ini your baby is bored. Dia bosen katanya, coy. Kita kan katanya disuruh ke tempat camping. Tadi mau ke tempat camping. Ini udah di udah ada di tempat camping ya, coy. Ya ilah. Oke, dia mulai nggak bosen. Kita harus ikutin dia main juga. Ayo semakin cepat dong. Wuh, bisa semakin cepat dong. Wede, gila coy, wede. Terus. Oke, sepertinya saya makan balik aja karena kasihan juga. Dia udah bau, terus dia juga sakit gitu ya. Oke, saya suruh mandi. Lihat itu mukanya, woi. Ayo bang. Sedih banget, woi. Ayo, udah, dingin. Terus juga dia sakit. Gimana nih kita ke tempat sakitnya? Bang, ini bang sakit bang asli. Welcome to the hospital. Selamat datang di rumah sakit. Hospital rooms are on the left. Doctor head is on the right. Oh, katanya rumah kamar rumah sakitnya ada di sebelah kiri. Sebelah kiri ini ya. Oke. Okay. Terus di mana? Ini kah? Ini benar? Ini apa? Take healing apple. Oh, ini obatnya bukan? Mana kamu? Kamu coba kalau dimakan, apakah dia udah nggak akan sakit lagi? Sip, nice, udah sembuh ya. Oh, mendingan kita ambil aja buat persediaan. Kita simpen aja foodnya. Tuh kita ambil yang banyak aja ya. Buat persediaan jadinya nggak balik-balik lagi. Jadi kita udah ada obat untuk si ininya biar sembuh kalau misalkan dianya sakit. Pertanyaannya tadi sepedanya di mana ya? Kayaknya dimalingin ya. Woi, sepedanya kemana? Nggak jelas coy, ya udah saya ini adain sepedanya, dikirain nggak ada coy. Oke, kita tidur. Yang lagi nonton video ini jangan lupa untuk klik subscribe-nya sama like-nya, bantu trendingkan dengan cara share ya. Share sebanyak mungkin biar viral dong. Oh ya, saya juga mau ngasih tahu kepada kalian semua, saya bakalan adain giveaway Ninja Legend Pet Z Master. Satu orang 5 Pet Z Master. Pemenangnya itu 2 pemenang. Jadi saya bakalan adain giveaway Z Master, giveaway Ninja Legend. Satu orang 5 Pet Z Master, ada 2 orang pemenang. Caranya gimana bang? Atau syaratnya gimana? Kalian tonton video ini coy. Oke, syaratnya gampang banget, gampang. Untuk memenangkan giveaway Pet Z Master di Ninja Legend ada 5 pet ya untuk satu orang. Dan saya akan ngumuminnya untuk 2 orang pemenang. Jadinya kalian gampang banget, gampang. Kalian pertama follow dulu Instagramnya ya di A1104. Kalau udah di follow, kalian follow juga Instagramnya Bendol Shop coy. Nah, follow juga Bendol Shop ya. Kalau udah di follow, kalian mungkin bisa lihat-lihat dulu terlebih dahulu produk-produk sebuah merchandise ini, merchandise Bikers. Dan di sini yang saya paling suka itu Bikers Visabilillah coy. Saya udah ada bajunya. Bagus banget coy, harganya 110.000. Ini 110.000 itu udah kualitasnya udah paling bagus.
Dan kalau kalian tahu, di sini juga selalu akun Instagram ini juga selalu ngadain makan bersama anak yatim lah ya. Jadi kalau kalian membeli produk ini, sebagian harta yang kalian berikan untuk membeli produk ini akan disisihkan sebagiannya untuk anak yatim. Jadinya kalian juga sambil bersedekah ya, membeli produk merchandise ini. Yang pertama tadi udah follow Instagram saya ya di A1104, terus Bendol Shop. Kalau udah di follow dua akun Instagram tersebut, kalian masuk ke YouTube channel saya, Yat Bro Channel. Kalau udah follow Instagram dua akun yang tadi, kalian nanti pas saya upload video yang terbaru ini, atau yang saya lagi rek ini, atau yang saya lagi record ini, kalian misalkan ya, contoh yang video yang saya lagi record ini udah diupload, misalkan videonya itu ini ya, walaupun ini video yang tadi gitu ya, yang tadi pagi saya upload, tapi sebelum komentar kalian like dulu video yang saya lagi record ini sebanyak-banyaknya, terus share juga, bantu trendingin lah. Saya udah berapa kali giveaway loh, 5 kali lebih giveaway ya, bukannya sombong, cuman ngasih tahu aja. Follow Roblox Yadi Ganteng 32. Nah ini ya, di follow Yadi Ganteng 32 coy, jangan di add, nanti kagak bakalan ke Acep. Soalnya lihat ini di pojok kanan atas ini ada 260 orang yang meminta request. Kalau saya di apa itu namanya diterima di Acep, terus menerus kapan mainnya coy, soalnya lama, asli bet asli dah. Lalu kalian komentar di video yang saya lagi buat ini, misalkan ini sebagai contoh videonya yang saya lagi buat ini udah diupload ya misalkan. Terus kalian komentar, masukkan nama Roblox kalian, pastikan kalian udah subscribe, like, share. Kalau subscribe bagi yang belum ya tinggal subscribe, kalau yang udah ya udah. Terus kalian masukin nama Roblox kalian apa, misalkan ya di Ganteng 32. Nah kalau udah gini tinggal kirim aja, tetapi mungkin kalau nama Roblox aja nggak cukup. Misalkan seperti ini, ya Allah semoga saya dapat, nama saya Yadi Apriyadi, nama saya Yadi Apriyadi, itu nama asli saya ya. Nah kalau udah seperti ini, kalian tinggal komen aja. Nah pastikan kalau komentar kalian udah terkirim ya. Dan nanti juga kalian kalau ingin komentar lagi, jangan komentar yang lain coy, selain dari persyaratan yang saya telah berikan. Nah misalkan nama Roblox ya, kalian cuma cantumin nama Roblox aja, jangan hal-hal yang lain coy. Takutnya ntar pas saya giveaway bersistem pemilihan komentar ini, yang ada kebacanya itu misalkan gak ada nama Robloxnya coy. Kalian komentar sebanyak-banyaknya ya, jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya biar kalian dapat ya. Kalau spam jangan terlalu spam juga biar nggak dimarahin oleh YouTube. Yang ada ntar juga saya kemarahin juga coy. Nah kalau udah gini, udahlah cuman gitu doang. Jadinya syaratnya gampang banget, gampang ya. Cuman itu doang tadi, itu apa namanya itu, like video ini sebanyak-banyaknya, di share juga. Kalau belum subscribe tinggal subscribe juga. Oke, di sini saya udah ada di game Adopt Me-nya lagi, dan BTW mana peliharaan sayanya coy, mana babynya? Alhamdulillahirabbil. Sorry ya tadi saya turap. Mana peliharaan saya coy? Ini ada red dan juga ada dog. Saya bakalan pakai yang rare aja. Dia new ribbon, baru new ribbon ya. Jadi syaratnya yang seperti tadi bilang itu cuman follow Instagram Yadi follow Instagram Yadi A1104, terus follow juga Instagramnya Bendol Shop. Terus kalau udah gitu follow Roblox Yadi Ganteng 32, sekali lagi jangan di-add, nanti kagak bakalan kacep. Pemenangnya itu cuman 2 orang, bersistemkan pemilihan komentar. Jadi kalian komentar sebanyak-banyaknya di video ini. Malahan ngebug lagi. Ya, komentar sebanyak-banyaknya ya. Kalau udah komentar sebanyak-banyaknya, nanti saya bakalan umuminnya itu di tanggal berapa ya? Ini saya lagi record di tanggal 1 jam 1 siang. Saya bakalan umuminnya itu di tanggal 2.
di tanggal 2 bulan Februari, hari Minggu ya. Berarti nanti saya umuminnya jam pagian ya. Gimana nantilah, saya lihat aja jadwal waktunya. Mumpung lagi nggak sibuk coy, bukan apa-apa ya. Saya guys, mungkin videonya sampai di sini saja. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe coy. Ingat, itu giveaway-nya satu orang 5 pet Zmaster, bersistemkan pemilihan komentar. Jadi saya bahkan ambil 2 pemenang, diumumkannya itu tanggal 2 bulan Februari alias Minggu, hari besok. Ini saya lagi record di tanggal 1 hari Sabtu bulan 2 alias bulan Februari. Jadi saya umuminnya besok hari Minggu, nggak tahu kapan jamnya, jadi tinggal tunggu aja ya. Ya, wassalamualaikum. See you next time and bye bye. Dah. Jangan lupa untuk klik share-nya coy.